Lomba burung berkicau itu biasa. Namun jika di arena lomba burung berkicau ada sepeda motor Birmingham Small Army atau disingkat BSA, bolehlah disebut luar biasa. Sebab tak semua arena kompetisi burung berkicau bisa menghadirkan motor keren yang punya sejarah panjang itu. Keberadaan BSA di arena lomba ini hanya bisa teman-teman saksikan jika kalian berada di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di kota lain, BSA hampir tak ada, alias langka. BSA adanya cuma di kota Pematang Siantar saja. Sepeda motor BSA adalah ikon kota Pematang Siantar. Sebuah tugu yang di puncaknya terdapat motor BSA ini jelas menunjukkan identitas kota yang berjarak sekitar 120 km dari kota Medan itu. Sebagai ikon kota, motor BSA biasa hadir meramaikan acara atau kegiatan masyarakat setempat, termasuk di arena lomba burung berkicau ini. Dua sepeda motor BSA ini menjadi bagian dari kegiatan lomba burung berkicau memperebutkan piala wali kota Pematang Siantar yang digelar komunitas kicau mania Ronggolawe Nusantara. Setiap momentum penting yang berlangsung di atas pentas praktis akan diabadikan bersama motor BSA ini. BSA adalah sepeda motor asal Inggris yang memiliki sejarah panjang. Awalnya kendaraan ini masuk ke Indonesia dibawa oleh tentara Inggris. Mereka menggunakannya sebagai kendaraan di masa Perang Dunia Kedua berkecamuk. Setelah Indonesia merdeka, tentara Inggris yang tersisa pulang kampung. Sepeda motor mereka ditinggal begitu saja. Nah, yang paling banyak tersisa masa itu ada di kota Pematang Siantar. BSA menjadi barang rongsokan. Seiring waktu, sejumlah mekanik di kota ini memperbaikinya, menghidupkan BSA menjadi kendaraan layak pakai. Kini selain dimiliki secara pribadi, BSA didesain sedemikian rupa oleh warga sebagai becak motor. BSA menjadi moda transportasi harian warga kota Pematang Siantar. BSA yang berarti Birmingham Small Army di kota ini diplesetkan menjadi becak Siantar asli. Nah, bagaimana teman-teman? Ingin mencoba sensasi naik motor perang tentara Inggris? Silakan mampir ke kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.